Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, saya Novel Al-Idrus, bergabung bersama saya kembali. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang hadiah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang sangat beliau cintai, yaitu Sayyidina Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW memegang tangan Mu'ad bin Jabal, kemudian berkata kepada beliau, "Wahai Mu'ad, sungguh demi Allah aku mencintaimu. Wallahi inni la uhibbuk. Sungguh demi Allah aku mencintaimu." Rasulullah mengulangi kalimat tersebut 2 kali. Kemudian beliau bersabda, "Kuwasiatkan kepadamu, jangan pernah tinggalkan selepas sholat untuk mengucapkan doa berikut. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar terus dapat berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik." Inilah hadiah yang diberikan seorang kekasih kepada kekasihnya. Zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan betapa bahagianya Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika Rasul menyatakan, "Sungguh demi Allah, aku mencintaimu." Sehingga para ulama mengatakan, barang siapa mengamalkan amalan ini selepas sholat, insyaAllah dia termasuk orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ajarkan kepada diri kita, keluarga kita, selepas sholat jangan pernah tinggalkan doa tersebut. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.